Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan ngetes yaitu produk dari Sweet Hub ya. Ini Sweet Hub HP ya. HP 1410, 1410 16G ya, 16 watt. Dan ini buat tata usaha MTS Attaqua yang 03 ya, yang di Tokopedia. Ini unitnya. Di sini kita bakalan tes watt sama tes speed ya di sini. Dan di sini saya bakalan pakai LAN card 100 ya. Di sini kami punya LAN card 100 ya. Jadi walaupun 1 GB atau maupun 1000 Mbps, tetap speednya bakalan terbaca nanti 100 ya. Tetap bakalan terbaca di sini 100 karena saya pakai LAN card 100 ya. Ini LAN card-nya, ini LAN card 100. Oke, langsung aja kita dari port 1 ya. Dan kalau buat speed 100 nanti bakalan yang bakalan nyala itu angkanya ya, bukan speednya, karena speednya nggak dapat 1000 karena saya pakai LAN card 100. Jadi walaupun 1000 dia bakalan tetap baca 100 ya di unit PC ini. Oke, langsung aja dari ini buat port 1 ya. Port 1 normal ya, nyala. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, speednya 100 Mbps karena saya pakai LAN card 100. Oke, selanjutnya kita ke port 2 ya. Ini port 2. Port 2 juga nyala. Dan di sini buat speednya juga sama ya. Oke, ini bisa dilihat ya, nyala. Selanjutnya kita ke port 3. Ini port 3 nyala. Dan buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 4. Ini port 4 ya. Port 4 juga sama ya. Ini speednya sama. Dan buat portnya juga nyala. Selanjutnya kita ke port 5 ya. Ini port 5. Port 5 itu nyala ya. Dan buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 6. Ini port 6 dia. Port 6 nyala ya, dan speednya juga sama. Oke, selanjutnya kita ke port 7. Ini port 7 ya. Ini port 7 juga nyala, dan buat speednya juga sama ya. Selanjutnya kita ke port 8. Ini port 8. Dan itu speednya sama, dan buat portnya juga nyala. Selanjutnya kita ke port 9. Ini port 9 dia nyala. Dan buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 10 ya. Ini port 10. Port 10 nyala. Dan buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 11. Ini port 11. Dia nyala ya. Dan buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 12. Ini port 12 dia nyala ya. Dan ini speednya juga sama. Ini portnya nyala. Selanjutnya kita ke port 13. Ini port 13 dan nyala. Dan buat portnya juga speednya sama ya. Stabil, normal. Dan selanjutnya kita ke port 14 ya. Ini port 14. Speednya juga sama. Dan buat portnya juga nyala. Selanjutnya kita port 15 ya. Ini port 15. Dia nyala. Dan buat speednya juga sama ya. Selanjutnya yang terakhir ini port 16 ya. Ini port 16 dia nyala. Dan buat speednya juga aman ya. Sama. Dan buat portnya dia nyala. Oke. Sekian dari saya buat tata usaha MTS Attaqua yang 03 ya, yang di Tokopedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.